baru ni ada keluarga di Amara Jepang atau mungkin ada ya, kita sedang mengikuti perkembangan tersebut. Kita pun tak tahu sama ada varian ini, apakah ciri-ciri varian. Ada dua benda yang kita tengok dengan varian baru ini, kebolehjangkitannya dan keseriusannya, dua perkara. Kebolehjangkitan Omicron contohnya lagi tinggi daripada Delta, sebab tu kes melambung naik. Tapi keseriusannya lebih sederhana daripada Delta, sebab tu kita punya unit rawatan rapi pun tak penuh lagi macam dulu. So untuk varian baru ini kita kena tengok daripada negara lain, sama ada kebolehjangkitan tinggi ataupun dia punya keseriusannya tinggi. Barulah kita boleh ambil langkah-langkah yang sepatutnya. Kalau keseriusannya tinggi, tiba-tiba orang dijangkiti, lepas tu dia betul-betul sakit, paksa masuk hospital, then kita punya strategi kena tukar. Tapi buat masa ni, strategi kita tepatlah. Ketika ni belum ada kisah di Belum lagi di sini, belum lagi. Saya dengar ada di Thailand ada, tapi di Malaysia belum.